Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Media Tiongkok soroti taktik Indonesia punya angkatan laut terkuat di Asia Tenggara. Salah satunya tumpuk berbagai kapal perang canggih. Dikutip dari zonajakarta.com, Indonesia membeli sejumlah kapal permukaan canggih dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, Indonesia juga masih mengoperasikan beberapa kapal permukaan yang mumpuni, sehingga membuatnya dianggap sebagai angkatan laut terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Indonesia juga sedang membangun fregat yang dikenal dengan sebutan Fregat Merah Putih. Indonesia membangun Fregat Merah Putih dengan desain yang dibeli dari Babcock berdasarkan Fregat Arrowhead 140 milik Kerajaan Inggris. Tak hanya itu saja, Indonesia juga berpotensi membeli Fregat FDI dari Perancis serta Fregat Mogami dari Jepang. Pembelian kapal perang permukaan modern oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir rupanya mendapat sorotan dari media Tiongkok. Menurut situs berita sina.cn, Angkatan Laut Indonesia telah membeli kapal permukaan Angkatan Laut berskala besar dalam 10 tahun terakhir. Namun hal ini selalu didasarkan pada rencana yang matang, berjangka panjang dan ketat. Menurutnya, penempatan kapal baru TNI Angkatan Laut di semua tingkatan sangat jelas. Armada lepas pantai sebagian besar terdiri dari kapal patroli, kapal rudal dan kapal patroli ringan dengan senjata dan peralatan yang relatif sederhana. Serta armada utama Angkatan Laut terdiri dari Fregat Sigma berukuran sedang berbobot 3.000 ton yang besar, bertanggung jawab karena menggunakan sistem peluncuran vertikal yang kuat. Sementara itu, fregat berukuran sedang secara bersama-sama bertanggung jawab atas misi anti kapal, anti kapal selam dan misi tempur lainnya dengan fregat besar. Sebelum Indonesia membeli kapal pertahanan udara Denmark yang besar, kapal tempur paling kuat di Asia Tenggara tidak diragukan lagi adalah fregat berpeluru kendali kelas Formidable Singapura. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah membentuk kekuatan Angkatan Laut modern yang terorganisir dengan baik yang memadukan laut lepas pantai dan laut jauh. Sebelum diperkenalkannya fregat pertahanan udara kelas besar, kelemahan pertahanan udara TNI Angkatan Laut yang lemah memaksa TNI Angkatan Laut lebih mengandalkan penerbangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.